dia ada satu badan yang memantau itu di bawah Kementerian Pasar Induk Nona, dan dia ada dapat bertindak kepada ayam yang mengatakan ada monopoli dan sebagainya, dan mereka diminta misalkan puluhan juta. Jadi dan sekarang ni di peringkat mana sedang ada isu itu, artinya mereka pantau. Dalam ini pun juga kadang-kadang soal bercakap tuduhan tak faham, tapi mereka ni apa ni sedang pantau. Kalau ada, mereka akan ambil tindakan. Dan Perdana Menteri dia tidak ada nak melindungi sesiapa dalam hal ini. Kalau ada misalnya kata apa no, monopoli, ada usaha dan bagian-bagian dituduh itu sentiasa dipantau.